Hello YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini kita ada lagi satu unboxing dan kali ini dia consider model Geo Blaster, memang Geo Blaster dan adalah merupakan Geo Blaster yang banyak orang minati kerana dia jenis sniper dan sebelum ni ada juga brand-brand yang sudah banyaklah orang memiliki seperti brand Ganjang, Pingfen, tetapi yang ini antara yang consider paling best lah. Kenapa saya kata macam tu? Jom kita lihat apa model yang kita ada pada hari ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang baru sahaja mengikuti channel kami, sekaranglah masa untuk anda tekan button subscribe ya. Alright, subscribe itu free, so tolonglah tekanlah button subscribe tu. Alright, tanpa melengah masa, kita tengok apa model yang kita ada pada hari ni. Oh, fuyo, hebatlah. Kotak pun dah hebat. Nama brand tak tulis di sini. Dia ada SEN Sen dan juga ada inilah M24 Superior Performance. So dengan kata dia daripada brand yang bernama Beidou. Beidou Sen lah, Beidou Sen. So model dia Sen M24. Okay, jom kita lihat apa yang ada di dalam ini dan kenapa saya kata dia adalah model yang ataupun model M24 yang paling best so far. Buka. Kotak dia besar. Siap dia ada ni. Okey. Ni satu lagi. So ini apa yang ada di dalam box? So seperti yang anda lihat, memang beratlah. So dia ada bagi part-part yang apa ni? Okey, dia ada bagi ni. So ini adalah dummy plastik saja. Dan anda boleh tengok secara tembus lah, anda boleh tembus tapi dia tak boleh nak zoom. Dia ada bagi ini adalah untuk anda masukkan gel ball ke dalam mag. Ini memang tanpa ini memang susahlah nak masukkan gel ball lah. So dia ada bagi lagi yang ni, ini adalah strap yang murah-murah biasa-biasa, ada tak ada pun tak kisahlah ni. So ni body. Body dia daripada consider ABS lah ni, ABS ataupun nylon lah yang consider licin lah, memang licin, cuma adalah sikit lagi ni bahagian kepik dia tu, dia punya molding tu lah macam tajam-tajam sikit. Cuma yang ni besi ya, yang hitam ni besi ya, seketul ni untuk anda masukkan dia punya bipod. Bipod ini pun besi ya, seketul ini besi. Dan kenapa saya kata M24 ni hebat ataupun terbaik so far? Tak lain tak bukan adalah disebabkan dia punya ini. Cuba anda lihat. Seketul ni besi ya. Semua ni besi. Charging handle ni besi. Ini besi, 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 besi. Dia punya chamber ataupun silinder dia pun besi. Semua besi. Nampak? Kalau anda boleh nampak lah. Outer ni pun besi. Inner tu pun besi. Jom kita tukar angle line dan kita tunjukkanlah cara pasang dia macam mana ya. Jom. Okay, so sebelum kita nak pasang tu, kita tengok-tengok sikit lah part dia. So yang ni memang daripada plastik lah. Walaupun rupa dia cantik ya, tapi dia tak boleh nak zoom-zoom. Dia memang boleh lihat tembus tetapi dummy lah ni. So ni kita dah siap pasang, nanti baru kita pasangkan. Dan lepas tu ini mag. So mag dia ni kena masukkan secara manual. So anda kena tarikkan spring ni ke belakang. Lepas tu masukkan gel ball daripada lubang ni.
dia boleh masukkan around dalam 10 biji jiao saja. So dicadangkan untuk masukkan jiaobo jenis matte lah, yang lebih keras. Apa-apa yang manual punya, seeloknya pakai matte jiaobo lah. Okay. Dan ini, ha, tengok seketul ni eh, memang daripada besi lah. Ini dia punya bipod. Okay, seketul ni daripada besi. Ini dia dah tertanda satu skru. Tak apa, nanti masukkan balik. Alright. Dan ini pula, ini memang ada dia rubber-rubber sikit. Aku rasa ha, rubber-rubber sikit. Ini pula dia ABS ataupun nylon. Rasa ABS lah ni. Okay, bagian dalam. Dan di sebelah sini, ini memang besi lah. Tempat untuk anda ikatkan dia punya dia punya bipod. Oh, ha, macam tu. So ni tekan, selit. Tapi saya tak nak pasang lah, nanti dia kacau saya buat FPS testing kan. Okay, dan Hero. Kenapa dikatakan M24 Beto ataupun stand M24 ni begitu hebat ataupun best sekali? Ha, cuba nak lihatkan ini. Okay, ini memang daripada besi lah. Charging board besi. Ini charging handle dia besi, charging board besi. Ini stainless steel. Ha, kalau anda boleh nampak sini, nampak ha, dia punya plunger head pun daripada metal. Ini semua metal lah, trigger metal, semua trigger metal. Ini pun metal, ini pun metal, rail ni pun metal. Ha, dia punya inner kalau boleh nampak pun memang daripada metal. So seketul ni eh, memang metal, memang berat. Okay. So sekarang masa untuk pemasangan, dia senang saja. So di sini dia ada bagi satu skru driver kecil, dua skru dan satu lagi yang hitam ni entah apa. Saya dah tengok-tengok macam tak dapat kepastian lah di mana bahagian untuk ini. So nanti dah find out, kita bagi tahu. Okay. So seperti M24 juga yang ganjang punya, anda cuma perlukan selitkan yang ni ke bawah. Masukkan dia ke bawah saja. Dan di sini ha, ni ha, papatkan dia ha, nampak dah siap. Selitkan dia dan kuncikan dua skru, satu di sini, satu di sini. Kita kuncikan skru. Dan satu di sini. Ah, sebelum itu. Sebelum itu. Sorry ya. Buka balik. Alright, sorry ya, sebelum itu. Ha, kalau nak buka lah, contoh anda nak upgrade ke apa kan. Ha, anda bukakan skru yang ni, tarik saja. Ha. Alright, sebelum itu yang saya nak bagi tahu, ini pengeluar bagi tahu lah. Dia kata kalau seller yang lain, dia orang akan dapat model yang tanpa nozzle head. Okay, inilah nozzle head lah. Ha, macam ni. Dia tak bagi. Saya tak sure kenapa. Tetapi kita bagi. Tapi anda kena tukar sendiri. Cara tukar dia senang sahaja. Anda cuma perlu bukakan ini skru. Dan pasti anda tertanya-tanya, kenapa Sean tak buka siap-siap tukar? Sean malas lah. Saya ajar cara buka, saya ajar cara pancing, anda pergilah pancing. Dah buka skru yang ni, tarik saja, keluarkan. Ha, nampak? Oh yo, seketul ini stainless steel. Lepas tu ini masukkan saja. Ha, sampai ujung. Ha, macam tu je. Lepas tu ikat balik. Okay, kalau anda boleh nampak, spring dia tak berapa besar. Tak adalah tebal sangat. Dan nanti kita lihat lah FPS dia berapa. So sekarang baru kita pasang balik. Sama saja, selit. Dan depan ni masukkan ni saja. Alright. Masukkan skru. Masukkan skru. Ikat. Alright. Okay. So, siap. Yeah.
try tarik. Bunyi dia memang kau-kau punya. Okey, so sekarang saya masukkan gearbox ah. Okey, untuk masukkan gearbox ni dia bagi free saja. Buka. Sorry ah, tak ada bekas lain saya guna ni je. Ha, inilah matte gearbox ah, bukan Milky. Kalau Milky dia putih sikit. Ini dia macam look sinar sikit dah. Dan anda nak masukkan gearbox, anda kena tarik spring ini sebab ni manual, jenis yang manual punya Mac. Okey, dah tarik ke belakang, ni lubang dia. Masukkan ikut depan ni. Dia dah lock. Okey. Okey, kalau anda boleh nampak lah. Nampak tak? Dia orang dalam 10 biji saja. Cukup. Okey. So sekarang kita pergi kepada close up sikit. Dah close up, nanti kita pergi kepada FPS testing lah. Lupa. Sebelum close up lah, kita kena timbang dulu kan. Ha, sorry eh. Okay, timbang. Dan juga jangan lupa, dia ada lagi yang ni ya, bipod saya tak pasang sebab nanti dia kacau time FPS. Ha, nampak tak? 2.6 kilo lah. Keseluruhan berat dia 2.6 kilo dan jumlah kepanjangan dia daripada bat sampai depan 107 cm. Alright, so sekarang kita baru pergi kepada close up dan FPS testing. Alright, so sekarang kita nak mulakan FPS testing ya. Ini adalah Mac yang saya sudah masukkan gearbox matte tadi. So sekarang anda masukkan dia kat sini ya. So anda kena dengar satu bunyi klik. Baru betul. Dengar tak? Dia ada bunyi klik ya. Okay, dah klik tu anda kena tarik lah charging. Alright, saya tarik ya. Okay, perasaan di tangan memang sedap. Tarik charging tu pun memang dia tak adalah macam kuat sangat, dia macam lemah je, dia smooth je. Artinya spring sedia ada sekarang ni, saya tak tahu FPS ni apa-apa. Spring sedia ada sekarang, dia consider bukan yang tebal lah. Artinya dia ada ruang lagi untuk anda upgrade kepada spring yang lebih tebal. Sebab sekarang dia lilit. Okay, saya try shoot dulu lah. Alright. Yang pertama dah keluar, jom kita lihat lah FPS dia apa-apa. 284. 266, 288, 266, 281, 288, 285, 281, 291, 296, base. Alright, so memang orang dalam 11 biji. Tadi saya dah tembak first shot tu. So dia 10 biji lah, artinya macam tu lah. Jom kita lihat dia punya average lah. Average dia orang dalam 283. Sebab 28 lebih 290. Orang dalam 285 dia 290 lah. So spring dia memang boleh di upgradekan lagi lah. Dan yang sekarang ada ni memang original lah. Spring original dan memang senang je. Delete je kalau anda lihat lah. Nah, anda lihat saya tarik, dia relax je. Sedap lah. Nampak tak? Tak kuat pun. Artinya spring ni masih lagi boleh diupgradekan. So nak dapat FPS 300 lebih kuat-kuat punya, ni semua korang minat kan? Bolehlah beli model yang ni ya. Alright, kita jumpa balik di belah dalam.
Alright, so itu dia FPS dia. Memang menarik kan? Cun melecun lah. Cuma saya tak pasang lagi lah yang ni kat depan ni. Okay. So secara macam ni je lah. Tengok warna dia memang jenis kayu lah. Artinya dia punya color design ni kayu. Memang best lah. Perasan di tangan memang sedap sebab dia 2 kg. 2 kilo lebih lah, termasuk kalau dengan yang tripod tu, bipod tu, dia memang 2.6 lah tadi. Tanpa dia pun around dalam 2 kilo lah sebab hole benda ni lah. Artinya dia punya gearbox, inner dia semua ni besi. That's why dia berat dan perasaan di tangan memang sedap. Okay, kepada anda yang baru sahaja mengikuti channel kami ya, sekaranglah masanya untuk anda subscribe ya kepada channel kami. Mana tahu suka-suka Sean bagi giveaway untuk model ni ke? Ha, tapi cara dia, saya tengah fikir cara yang lain sikit lah daripada yang biasa kita buat. Disebabkan cara biasa yang saya buat ni, saya dapat satu komen yang dia katakan kalau semua orang boleh create account banyak, artinya setiap seorang tu dia boleh create 10 account, 20 account, 50 account, 100 account, banyak macam tu sebagai subscriber, artinya subscriber untuk channel kita ni tak berkualiti. Artinya subscriber tu banyak tapi orangnya bukan sebanyak yang tu. Betul jugalah apa yang dia cakap. That's why saya rasa tak akan buat ikut cara biasa lagi, tapi masih lagi lah fine tune caranya yang macam mana. Apapun, kalau anda minat kepada model yang ni, anda bolehlah tengok nama model ni Beito Sen M24 lah. So kita akan letakkan di kita punya website ataupun kita punya Shopee sekali. Tengok link di description di bawah. Alright, saya rasa cukup lah untuk video kali ni. Memang saya rasa ini best lah. Kenapa best? Seperti yang saya katakan tadi, memang sebab dia sudah siap di upgradekan lah. Around dalam 290 fps ke 300 memang antara yang terbaik lah so far, dan dia takkan patah-patah lagi sebab dia memang sudah di upgradekan kepada full metal. Apa yang anda perlu buat, maybe dapatkanlah spring yang tebal sikit supaya dia lebih kuat lagi, dan juga satu hook up yang memang khas untuk dia ataupun sesuai untuk dia lah supaya anda mendapat tembakan yang lebih tepat dengan fps yang tinggi. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Saya Sean daripada Plasmania. Kalau anda minat kepada channel kami, sila subscribe sekarang. Apapun, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!